dulu kan otomatis gas. Ya, tapi di sini maksudnya Bapak Bos di sini ingin mempertemukan ya senior-senior Bapak Bos, kita balas tuntas mengenai kris kali ini. Oke. Check it out. Oke, ya kita berkaitan dengan energi ya. Kris itu bisa berdiri walaupun keseimbangan nih. Keseimbangan itu coba bukan suruh berdiri. Sudah berdiri guys. Monggo. Bahasa Dewo guys, ini spiritualis yang berdiri. Pusaka itu mempunyai energi. Coba kalau pengen mencoba bahwa pusaka itu ada energinya, kamu tinggal letakkan ini bilah keris di atas tangan, kemudian kamu raba, kamu dengan bacaan Sirullah. Nanti di situ akan terasa dingin. Ini terasa dingin. Coba aja nanti ini terasa dingin. Sirullah ya. Sirullah. Ini terasa dingin benar. Saya enggak bohong. Terasa dingin banget. Ini auranya bagus sih. Auranya dingin. Ada yang mempunyai aura panas, bukan berarti jahat, tapi itu memang pembawaan daripada sebuah pusaka itu. Ini adalah karena sebenarnya ini keseimbangan daripada si empu membuat pusaka ini dengan penuh perhitungan yang matang, kuasa dan lain-lain. Besinya juga terdiri dari tiga unsur, paling tidak tiga unsur. Besi baja, dan ada lagi logam, bisa juga dari batu meteorit. Sampai orang luar aja bingung, ini kok batu meteorit kalau dipanaskan itu lebur, udah jadi abu. Oh, kenapa orang Indonesia itu jawabannya kok sampai bisa? Itu di luar nalar kita, karena mungkin juga karena pengalaman, karena mereka juga ngelakuin. Ini semua karena keseimbangan. Karena keseimbangan saja ya. Ini semua karena keseimbangan. Ini memang karena keseimbangan guys. Memang dulu empu dulu itu membuat keris ya dengan proporsional guys ya, sangat proporsional, sangat diperhitungkan keseimbangannya guys ya. Sangat diperhitungkan keseimbangannya. Tetapi guys, coba kalau kita pikir ya. Itulah ada unsur energi, tidak mulung mengenai akal logika kita. Coba tadi saya bilang pulpen deh, pulpen ya, logika begini kan pulpen sama ini nih runcing tuh atau pensil, coba dijadikan pasti akan jatuh. Karena apa? Di situ keris itu pembuatannya tidak serta merta langsung di tong gitu di tempat langsung. Asal lempar, des. Jadi keris itu sebelum empu itu membuat keris, des. Itu tadi ada di alatnya. Ya, mungkin kalau empunya itu beragama Islam, ya ada wiridnya ya. Wiridnya, ada kuasanya, ada zikir. Kalau bahasa dari kejawennya kan meditasi. Bisa lihat referensi-referensi lain ya, atau sejarah-sejarah bagaimana keris dulu. Ngomong-ngomong soal keris dulu, coba searching di YouTube ya, keris-keris Indonesia yang berada di luar negeri, terutama di Museum Belanda. Wish,
itu krisnya kris tingkat dewa guys, krisnya mana aja ya. Waduh, salah satunya Persipon Gorong sudah kembali ke Indonesia guys. Waduh, itu mantap sekali guys, beneran. Coba disuncing guys. Ya, jadi kenapa kok kris itu disita? Iya, bukan disita ya. Dia ada di Belanda, mungkin ya dulu Belanda menjajah Indonesia ya. Ya 350 tahun ya. Banyak kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan, akhirnya dari kerajaan itu ya pusaka-pusakanya, kris-krisnya itu diambil alih. Karena dulu orang dulu ya agamanya ya ini kris apa-apa, bahkan ya akhirnya dimuseumkan di sana. Alhamdulillah itu krisnya di Ponegoro ya sudah balik ke Indonesia. Dan sekarang di mana di museum apa? Tosanaji atau keris guys, semoga guys juga nanti mencintai budaya Nusantara, budaya Indonesia yang dari leluhur kita ya. Kalau tidak kita, siapa lagi yang mau cinta budaya guys? Yang penting ya kita nikmati saja keindahannya guys, daya seninya yang sangat indah ya. Dan ya guys, nanti bisa rasakan sendiri kalau sudah mau. Kira-kira begitu, Pak. Makasih Pak ini. Walaupun masih muda, sudah dipanggil si Pak kecuali Mas Adewo. Sangat senior. Ya, oke guys, jangan lupa ya subscribe, klik subscribe, like, klik tombol lonceng dan jangan lupa komen guys. Ya. Semoga channel Papa Bos terus jaya guys dan terus banyak subscribe nya guys. Oke, okay? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam Rahayu. Rahayu. Ini Warongpo. Ini modern ya. Iya. Terima kasih. Rahayu.